Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 dengan misi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga Allah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Angkat kedua tangan kalian, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, saksikan video pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Cekidot. Oke teman-teman, kita masih di tema 8. Sekarang kita memasuki subtema 3 tentang mengenal tokoh cerita fiksi dan tarian tradisional. Ya teman-teman, di semester awal kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi di tema 4. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan yang sangat penting. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, macam-macam tokoh terbagi menjadi dua berdasarkan peran. Di tema 4 kita sudah belajar tentang protagonis, antagonis, dan pitagonis. Yang kedua, berdasarkan posisi, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, atau sering disebut tokoh tambahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tokoh berdasarkan posisi. Tokoh berdasarkan posisi ada dua ya teman-teman. Yang pertama, tokoh utama, dan yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Contoh dalam cerita Doraemon, tokoh utamanya adalah Doraemon dan Nobita. Sedangkan tokoh pembantu atau tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting. Contoh dalam cerita Doraemon, tokoh pembantu atau tambahan adalah Giant, Sunio, Shizuka, dan Deki Sugi. Oke teman-teman, di sini misalnya punya sebuah cerita di mana tokoh utamanya seorang gadis kecil yang duduk di bangku kelas 4 bernama Cantika beserta temannya bernama Aprilia. Judulnya Kesenian Tari. Namaku Cantika, aku sering dipanggil Tika. Aku adalah seorang anak yang suka menari. Kalau ada lomba menari, aku selalu ikut. Hari ini adalah hari pertama aku masuk sekolah di kelas 4. Aku langsung menuju kelas. Saat tiba di kelas, aku melihat seorang anak perempuan sedang duduk di bangku belakang pojok kanan dan aku menghampirinya. Hai, namaku Cantika. Kamu bisa memanggilku Tika. Kalau nama kamu siapa? Hai, nama aku Aprilia, Cahna Putri. Kamu bisa memanggilku Lia. Oh, baiklah. Boleh tidak aku duduk di sampingmu? Boleh, silakan saja. Ketika bel istirahat sudah berbunyi, aku dan Lia melihat-lihat sekolah ini, mulai dari depan hingga belakang. Saat kami sedang berjalan tak sadar, di samping kanan kami ada ruang tentang budaya tradisional. Kami pun tertarik hingga masuk ke dalam. Ketika itu, Lia melihat lukisan sekelompok orang yang sedang menari, yaitu menari sajojo. Lukisan ini sedang menari apa dan berasal dari mana? Tanya Lia. Lukisan ini sedang menari sajojo dan berasal dari Papua, jawabku. Oh, tapi aku tidak suka golongan yang tari-tari, ucap Lia. Kenapa, ucapku dengan sedikit terheran. Ya, tari-tari itu kan jelek. Menyebalkan dan membuatku capek.
ucap Lia. Tidak, tari-tari itu menyenangkan. Lia, kamu tahu kan bahwa di Indonesia banyak sekali berbagai macam tarian yang menceritakan ciri khas daerahnya, ucapku. Lia pun terdiam, aku dan Lia kembali lagi melihat ruang budaya itu. Setelah cukup lama kami melihat-lihat ruangan itu, Aprilia pun akhirnya menjadi tertarik dengan budaya termasuk dengan tarian. Dan ia memintaku untuk mengajarkan salah satu tarian daerah yaitu Sajojo. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita ya yang berjudul Kesenian Tari. Di mana tokoh utamanya sangat gemar sekali menari. Oke teman-teman, di sini ada video tentang tari Sajojo. Nanti kita praktek ya. Teman-teman bisa melakukannya di rumah dengan melihat contoh tarian berikut ini. Yuk, kita saksikan. Bagaimana tariannya? Menyenangkan kan? Dan gerakannya mudah pula. Oke, tugas teman-teman hari ini. Yang pertama, kegiatan bersama orang tua di halaman 137 dan praktek menari Sajojo. Jangan lupa kirimkan hasil videonya ke guru kelas masing-masing. Semangat ya!
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teman-teman jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.